What you see is always what you get. Saya suka sekali ini, okay? What you see is always what you get. So, if you see red, you will get red lah. Orang ini unreasonable. Benar lah, dia unreasonable lah. Orang ini tidak competent. Ya, benar dia. Tidak competent lah. Benar kan ya? Orang ini tidak bijaksana. Benar lah, dia tidak bijaksana lah. Tapi ya, orang ini setidak competentnya, dia jujur, dia setia. Ternyata okay juga ya. But you know what I mean? Yeah? In the overall of things, life is all right. In the overall of things, this is still a wonderful company. In the overall of things, my manager is still a nice guy. Betul kan ya? Okay? In the overall of things. But if you see this, he is a monster, he is whatever lah. Okay, yeah? Right? So, start from there first. Start from there, yeah? Start from there. What you see is always what you get, my friends. Itulah. So, number one, yeah? Rule number one, how to be a positive, proactive, enthusiastic and energized employee. Rule number one is don't blame anybody. Janganlah salah. Udahlah. Okay. Never solve any problems. Yeah. Don't blame. Number two. Nobody's perfect. Number three. Take responsibility. For things to change, I must change. For things to change, I must change. Take responsibility. Ini, responsible. Take responsibility means ngerespon secara tepat. Ngerespon secara tepat. Maksudnya, lebih dewasa. Okay, lebih dewasa. Okay, ada orang usia sudah gede tapi enggak dewasa. Ada anak-anak remaja, usia sih kecil tapi lebih dewasa. Bisa terima ya, okay ya. So let's grow up together, ya, yeah, grow up together, okay? Karena ini anda sudah sering dengar lah, tapi I like this, ya. Yeah? You cannot decide the direction of the wind, betul? Angin mau tiup kemana kan kita nggak bisa tentuin, ya? Yeah? Angin mau tiup kemana kita nggak bisa tentuin, tetapi kita bisa selalu adjust layarnya supaya kita bisa manfaatkan anginnya itu supaya bisa jalan lebih cepat, betul kan ya? Right, so you cannot determine the direction of the wind, but you can always adjust the direction of the sail. You can always adjust your response. See, maka dari itu, yeah, a competent sailor can sail in any wind. Slow wind, dia pun bisa jalan, betul ya? Yeah, anginnya nggak terlalu kencang, dia bisa jalan. Yes. Anginnya kencang, dia bisa jalan. Badai kencang, kapalnya pun enggak terbalik. Betul kan ya? Kenapa? Bukan anginnya. Okay? Tetapi sailor-nya yang kompeten. Betul kan ya? Kalau kita masuk ke kapal ini, enggak ada angin, kita stres. Betul kan ya? Mau tiup pun enggak kurang kencang, bawa kipas angin sudah di tengah laut. Betul kan ya? Sudah enggak ada angin, kita bisa. Tapi kenapa ya? Dia enggak ada angin aja bisa jalan. Ya? So, a competent sailor, don't blame the wind. Don't blame the wind. Don't blame the wind. Don't blame the sail, blame the sailor who is not able to adjust the sail to catch the wind. Okay? Yeah? Okay. Ooh, I like this one. Okay. So, dalam hidup ini, ladies and gentlemen, ya, ada dua tipe orang. Okay? Ada dua tipe orang. Tipe pertama adalah tipe spektator. Ya? Tipe spektator. Spektator dalam bahasa Indonesia itu penonton. Tipe penonton. Ya? Penonton itu adalah, ya, lihat dari jauh lah. Betul kan ya? Lihat dari jauh. Kalau kita nonton sepak bola dan sebagainya, kita di TV. Ya, teriak-teriak. Teriak di TV. Tetapi tidak mempengaruhi apa-apa. Betul kan ya? Bisa banting meja pun, pemain tidak berubah. Betul kan ya? Ya, skor nggak berubah. Ya, itu penonton. Mau datang ke stadium pun, mau teriak sampai serak pun, tidak merubah angka pemainan. Betul kan ya? Okay? So, penonton adalah orang yang make a lot of comments but do not contribute towards anything. Itu penonton. Okay? Yes? Dan kedua adalah si pemain. Yang menentukan segala sesuatu adalah pemain. Betul kan ya? Yang menentukan segala sesuatu adalah pemain. Bapak-bapak sekalian, ini mau teriak sampai serak pun tidak mempengaruhi apa-apa. Ini asal dia nongol dan hadir aja sudah ada dampaknya. Betul kan ya? Okay? Ya, antara si
penonton dan pemain, siapa yang bayar, bapak-bapak ibu sekalian, yang membayar siapa? Penonton bayar, betul? Yang dibayar, pemain. Bayangin, sudah bayar, teriak habis-habisan, masih tidak berdampak apa-apa. Oke? Okay? Ini nongol aja udah ada duit di kantongnya. Oke, okay, yes. Ya. Yeah. Nah, oke. Okay. So today you can choose to be a spectator in your company complaining all the time, or you can choose to be a player and make the change. You choose. Oke. Okay? Jadi mulai kalau ada rekan-rekan yang hadir sesama dan pulang, ya penonton lo. Oke, okay? Kasih kode aja. Udahlah penonton lo. Betul kan ya? Kalau lu pintar main dong. Gitu aja. Oke okay, ya? Jadi kita pasti kode ya. Daripada jengkel. Kadang-kadang kita jengkel sama teman-teman yang ada komplain melulu. Betul kan ya? Jadi daripada komplain, hey, 1, 2, 3, penonton. Udah gitu. Tahu diri dah. Begitu diteriakin penonton, tahu diri dah. Oke? Okay? Nah, kalau temannya nyanyi-nyanyi, oke. Cus. Penonton apa main? Kalau bilang, penonton. Okay, continue to shout. Nobody's gonna care. Betul kan ya? Okay, yes. So you always ask penonton atau pemain. Starting from today. Apalagi teman sekantor sudah hadir bareng, asik nah. Kalau bilang penonton, lo nih penonton. Masa gua penonton? Lo udah penonton 5 tahun. Kita rata-rata rasa mau cekek lu mati tau nggak sih? Lu bersyukur masih hidup, tau nggak? Okay ya, okay ya. Nah, kita kasih tahu contoh. So you can choose to be a player of itu. Again, you always have a choice. It wasn't real.